kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Amang dan Inang dan saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, terutama para lansia yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, di awal pekan ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman kebenaran sumber kekuatan hidup kita. Renungan hari ini, tanggal 29 Maret 21, diambil dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang telah menghantar dan menyertai hidup kita melewati banyak hal di tengah-tengah perjalanan kita yang begitu sulit terutama di masa pandemi ini. Kita masih dihantar untuk memasuki satu minggu yang baru, minggu pasion, minggu-minggu perenungan, minggu-minggu pertobatan, minggu-minggu untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, segala kasih Tuhan yang sangat luar biasa besar. Dan minggu-minggu yang selalu mengingatkan kita betapa Injil Kerajaan Tuhan, berita sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberi kita pengharapan, semangat, dan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan bersama dengan Dia di paradiso. Kita bersyukur karena melalui firman hari ini kembali kita diingatkan betapa Tuhan itu penuh kasih, melalui para pemberita Injil, melalui hamba-hambanya Injil terus disebarkan. Di mana-mana, supaya makin banyak orang yang bertobat, makin banyak orang yang berbalik kepada Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh, hanya taat, bersandar kepada Tuhan, dan mereka akan mendapatkan kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin saja dunia ini akan menganggap bahwa Injil Kerajaan itu berita-berita yang hanya menghabiskan waktu, karena mereka sibuk dengan banyaknya. Pekerjaan-pekerjaan duniawi yang menyibukkan waktu mereka yang menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Mereka menganggap bahwa kehadiran kita di gereja, kesibukan kita dengan segala bentuk persekutuan dengan Tuhan, pembacaan Alkitab dan lain-lain dianggap adalah menyia-nyiakan waktu. Tetapi melalui renungan pagi ini kita diingatkan bahwa Injil Kerajaan itu terus diberitakan. Meskipun ada yang menolak ada yang dengan sengaja mengejek, mengolok-olok kita, mereka yang tidak menyambut firman Tuhan itu. Tetapi kita boleh memastikan bahwa Injil itu harus terus diberitakan sampai hari Tuhan datang, dan Injil Kerajaan itu memanggil kita supaya kita meninggalkan segala perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita berbalik kepada Dia, supaya kita hidup setia dan taat kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti. Jalan keselamatan yang telah ditunjukkannya melalui kematian Yesus di kayu salib di minggu-minggu pasion ini tentu kita diingatkan untuk merenungkan segala karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mencoba untuk mengingat-ingat kembali kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang telah memimpin kita di tengah-tengah berbagai ujian, tantangan, cobaan, bahkan situasi-situasi yang sangat sulit untuk dihadapi kita dapat merasakan bahwa kasih Tuhan itulah yang selalu menyertai, menjaga dan melindungi kita sehingga kita dapat menjalani seluruh kehidupan kita. Di minggu-minggu pasion ini kita diingatkan untuk kembali memahami dengan baik betapa luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan melalui Injil itu diberitakan terus menerus. Tidak pernah putus-putusnya. Dan tidak pernah berhenti karena injil itu menjanjikan sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, dan itu akan diberitakan terus hingga pada akhir zaman, hingga pada waktu kesudahannya. Karena itulah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang hari-hari ini sangat sibuk dengan tugas-tugas, dengan bisnis, dengan segala kemungkinan untuk meraih sebuah jabatan, kita diingatkan untuk merenungkan ulang firman Tuhan hari ini. Selagi waktu masih ada, selagi hari masih siang, marilah menyambut dengan sukacita firman Tuhan, firman kerajaan itu yang akan memperlengkapi dan menyiapkan hati kita untuk menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun mungkin kita punya alasan untuk banyak membagi waktu kita untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, meskipun mungkin kita punya alasan bahwa inilah waktunya. Saya akan mendapatkan jabatan tersebut karena tidak ada kesempatan yang lain. Mungkin sebagian dari kita yang sibuk dengan bisnis mengatakan bahwa tidak ada waktu lagi. Ini saatnya saya harus mengintensifkan segala upaya saya untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan hasil yang besar, karena beberapa tahun ke depan mungkin saya tidak lagi memiliki relasi yang seperti ini. Mumpung ada orang-orang yang dapat bekerja sama dengan saya Atau mungkin sebagian mengatakan Saya masih sibuk mengejar apa yang perlu untuk saya Karena beberapa waktu ke depan saya harus pensiun Karena itu saya tidak mau masa pensiun saya Saya menghadapi banyak kesulitan nanti untuk melanjutkan kehidupan saya Mungkin hamba-hamba Tuhan juga sibuk dengan urusan-urusan kehidupan bergereja mereka sehingga kadang-kadang mereka larut dan mereka terjebak dengan rutinitas sehingga mereka tidak mengalami betapa firman Tuhan hari ini yang mengingatkan tentang Injil Kerajaan itu adalah sukacita ketika setiap orang percaya mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu dalam minggu-minggu perenungan inilah kita diingatkan kembali mari menyambut dengan sukacita Injil Kerajaan itu mari menyambut dengan penuh syukur dan mengutamakan kabar keselamatan yang daripada Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan hidup kita, yang mendapat yang dapat memberikan kepada kita kebahagiaan dan sukacita yang penuh sehingga kita dapat memaknai makna kematian Yesus, memaknai makna Jumat Agung yang beberapa waktu ke depan kita rayakan sebagai sebuah pesan yang ingin memastikan kepada kita bahwa sambutlah Injil Kerajaan Allah itu di dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan Yesus selalu hadir dan berdiam di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah kehidupanmu dalam lingkup pekerjaan, di tengah-tengah kehidupannya dalam lingkup hidup bertetangga, di tengah-tengah pekerjaanmu sebagai pengurus gereja. Mari biarlah Kristus itu berdiam di dalam dirimu supaya kamu dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah segala persekutuan. Kiranya firman kehidupan yang hari ini memberikan kepada kita nasihat dan tuntunan iman, marilah kita sambut dengan sukacita, kita imani dan kita hayati dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang bersukacita di dalam kehidupan kita. Sekarang ini terutama sambil menantikan Kristus yang akan datang, dan kita mendapatkan keselamatan yang kekal bersama dengan Dia. Tuhan Yesus menyertaimu, dan Tuhan Yesus memimpinmu dalam memasuki minggu-minggu penderitaan sengsara Yesus ini. Amin. Kita berdoa: "Ya Allah, Bapa kami, bersyukur untuk Firman-Mu yang memberi kami kekuatan, yang mengingatkan kami betapa Injil telah merubah hidup kami, yang mengingatkan kami Injillah telah yang memampukan kami." tetap hidup dalam pengharapan yang kekal kepada Yesus Kristus yang telah menjanjikan kehidupan yang abadi bagi kami. Kami boleh bersyukur untuk pengorbanan Yesus di kayu salib sehingga kami diselamatkan. Kami ditebus dan kami diberikan janji keselamatan yang kekal. Biarlah kami menyambut firmanmu ini dengan segala syukur sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami sepanjang hari dan sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan kami hidup dengan dengaran firmanmu Terutama mempersiapkan hati kami Menyambut persekutuan Pada Jumat Agung ini Persiapkan hati kami untuk mengenang Memaknai dan Menghayati makna pengorbananmu Di dalam kehidupan kami Kiranya damai Yesus selalu hadir Di dalam hidup kami Dan kami menyambut engkau di tengah-tengah kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Tuhan sertai anak-anak sekolah Minggu remaja pemuda orang tua dan lansia supaya mereka kuat di dalam menjalani seluruh kehidupannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai -Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.